Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis masa jabatan 2022-2026. Pimpinan Pusat Muhammadiyah alhamdulillah telah menetapkan Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis masa jabatan 2022-2026. Mudah-mudahan Stikes ini bisa berjalan dengan baik, bisa lebih meningkatkan SDM di Stikes Muhammadiyah Ciamis ini. Mungkin kita memohon kepada Bapak untuk terus melanjutkan selaku dosen Stikes Muhammadiyah Ciamis. Bangga jika Bapak nanti apa membawa kita ke arah yang lebih baik, yang lebih maju untuk mengembangkan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Nur Hidayat SKMMM menyatakan kesediaan dilantik sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis masa jabatan 2022-2026. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Perserikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah membaca mengucapkan janji, maka selanjutnya saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Rabu tanggal 4 Syafar 1444 Hijriah bertepatan dengan 31 Agustus 2022 Miladiah menyatakan dengan resmi melantik saudara Nur Hidayat SKMMM sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis masa jabatan 2022-2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufik. Namun kita bersyukur di Muhammadiyah bahwa perubahan itu adalah melalui sistem yang sudah terstruktur, melalui sistem yang sudah dibangun secara kokoh dan kuat, sehingga Muhammadiyah dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sungguh menggembirakan. Kami pemerintah Kabupaten Ciamis sangat mendukung apabila Stikes Muhammadiyah Ciamis itu bisa jadi universitas, insya Allah. Mari kita kawal, mari kita saksikan Pak Nur perjanjiannya ya, bahwa Stikes akan menjadi perguruan tinggi yang besar di wilayah Priangan Timur ya, bekas Priangan Timur, yang tentu ini menjadi apa agenda penting bagi persyarikatan, juga pimpinan wilayah, bagaimana kekuatan Persyarikatan Muhammadiyah di wilayah Jawa Barat Selatan ini semakin menguat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Sudah menjadi tekad yang kuat bahwa Stikes Muhammadiyah Ciamis akan terus mengembangkan diri dari sisi kualitas, kuantitas maupun pengembangan kelembagaan, sehingga periode ini akan kita menambah beberapa program studi untuk menuju perubahan penting.